welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama review di sini tentunya nih sahabat Oto. Nah, kita bahas tentang mobil Veloz. Mobil keren ini kita bakalan bikin di bagian interior juga enggak kalah kerennya nih sahabat Oto. Karena nih kerennya mobil itu enggak hanya di bagian luarnya doang, yang enggak hanya dilihat mata orang banyak doang, tapi di dalamnya juga pastinya harus bikin keren. Karena ini akan tentunya membuat kita semakin nyaman saat membawa mobil nih. Apa aja nih aksesoris yang udah terpasang di dalam yang pastinya akan membuat interiornya semakin keren? Kita langsung aja lihat nih sahabat Oto. Yuk. Nah, kita udah di bagian dalam, kita langsung aja nih bahas nih aksesoris Dirt Top Project yang udah terpasang di bagian interiornya mobil Veloz ini, karena ini benar-benar membuat tampilan bagian dalam mobil Veloz ini jadi keren banget ya sahabat Oto. Kita langsung aja mulai ke aksesoris yang pertama, kita masuk ke bagian panel steering wheel-nya dulu nih sahabat Oto. Kini udah terpasang di bagian setirnya dan ini bikin tampilan setirnya nggak monoton sama sekali. Jadi kalau kalian nih misalnya lagi nyetir dan ini bikin mata semakin nyaman untuk memandang dan juga semakin nyaman untuk dikendarai nih sahabat otomobil Veloz-nya. Dan ini sudah terpasang di bagian bawahnya, terus ada di bagian tombol-tombolnya. Dan ini yang terpasang adalah warna karbon. Desainnya stylish banget, tapi kalian juga bisa milih. Lagu karena desainnya benar-benar stylish, terbuat dari bahan-bahan yang benar premium berkualitas, jadi benar-benar berkualitas banget untuk terpasang di mobil kalian. Selanjutnya apalagi, kita langsung lihat ke aksesoris yang kedua. Aksesoris selanjutnya kita punya bagian panel front lampnya. Nah, panel front lamp dari Top Project juga sudah terpasang di bagian lampu dan ini kalau misalnya sebelum terpasang kita lihat nih monoton banget, polos banget dan cenderung membosankan nih sahabat Otonya. Kalau terpasang nih, udah terpasang nih aksesoris dari Top Project ini membuat tampilannya jadi lebih keren, lebih stylish dan ini juga terpasang warna karbon seperti yang ada di setir tadi. Jadi ini bisa diseragamkan, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan sama seperti tadi, ini terbuat dari bahan yang berkualitas banget. Gak gampang untuk pudar, gak gampang untuk rusak, dan ini bener-bener keren banget nih sahabat Oto. Ini punya tiga pilihan warna ya, ini seperti ini karbon yang sudah terpasang, dan juga ada wooden, juga piano black sama seperti tadi. Ini udah kita bahas di bagian lemnya, jadinya keren banget, stylish, gak monoton. Kita langsung aja bahas ke aksesoris selanjutnya di bagian interior mobil Veloz yang sudah terpasang dari Oto Project. Selanjutnya nih yang terpasang dari Oto Project untuk mobil Veloz ini yang tentunya akan membuat interiornya semakin keren adalah panel air vent. Nah, panel air vent dari Oto Project ini terpasang di bagian AC mobil kalian. Ini kita lihat di sebelah kanan di bagian drivernya, terus juga ada di sebelah kiri bagian passenger-nya juga nih sahabat Oto. Dan ini juga terpasang warna karbon seperti yang dibilang tadi nih, berkali-kali diulangin nih, ini benar-benar berkualitas banget bahannya, benar-benar terlihat mahal, desainnya stylish dan tiga pilihan warna juga sama seperti tadi, jadi bisa kalian seragamkan, ada wooden, karbon seperti yang terpasang, dan juga ada piano black. Jadi kalian bisa pilih di antara tiga pilihan tadi yang bisa kalian seragamkan sesuai dengan selera kalian masing-masing nih sahabat Oto. Kita lihat apalagi yang terpasang yang bikin interior mobil Veloz ini jadi membosankan. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris yang selanjutnya. Selanjutnya sekarang ini udah berada di bagian kedua karena di sini di bagian atas ini juga sudah terpasang aksesoris dari Oto Project yang bikin tampilan interior mobil Veloz ini jadi lebih keren banget nih sahabat Oto. Nah, di sini kita pertama nih bahas selanjutnya adalah panel control center air vent. Nah, di sini udah terpasang juga aksesoris dari Oto Project sama seperti yang tadi. Di sini juga ada warna karbon. Tapi nih, kalian juga bisa milih di antara tiga pilihan warna yakni karbon, wooden dan juga piano black. Ini kalau misalnya kita lihat ini benar-benar jadi lebih keren banget karena memang aksesoris dari Oto Project ini desainnya benar-benar stylish dan juga bahannya premium berkualitas banget nih sahabat Oto. Dan ini juga langsung nih sekaligus ini ada di bagian center air vent-nya, terus ada juga di bagian kontrolnya. Ini udah sekaligus juga nih sahabat Oto. Dan ini benar-benar keren banget. Nah, selanjutnya kita langsung aja bahas, ini ada panel AC turbo di bagian samping kiri dan kanannya juga. Ini untuk AC yang berada di yang duduk di bagian penumpangnya. Nah, ini juga sudah terpasang aksesoris Oto Project, ini juga karbon diserasikan dengan aksesoris yang sudah terpasang di bagian depan dan juga yang tadi kita bahas. Ini juga warna karbon, di sebelah kirinya juga warna karbon dan ini benar-benar tampilannya benar-benar gak membosankan sama sekali. Nyaman untuk dipandang dan pastinya ini juga semakin nyaman untuk berkendara dengan mobil Veloz kalian. Karena
interiornya juga sudah jadi keren banget. Gak hanya bagian eksternalnya aja, tapi di bagian interiornya juga harus gak kalah kerennya nih sahabat Oto. Karena itulah harus banget pasang aksesoris dari Oto Project. Nah ini seperti yang kita bilang tadi nih, punya 3 pilihan warna, juga ada warna wooden dan juga piano black dan juga karbon seperti yang terpasang. Jadi kalian bisa nih serasikan dari mulai setir, dari AC kiri dan kanan, terus juga dari center AC dan juga panel kontrolnya, terus juga ada di bagian kiri dan kanannya. Itu bisa diserasikan entah itu dari karbon, wooden dan juga piano black nih sahabat Oto. Kalian bisa lihat dari depan, belakang, benar-benar bikin interior mobil Veloz jadi keren banget. Aksesoris selanjutnya yang wajib banget terpasang di bagian interior mobil Veloz ini, karena ini akan membuat interior mobil kalian jadi semakin keren, adalah Max Matte 7D. Tadi kita udah bahas panel-panel yang sudah terpasang di bagian dalamnya juga. Ini juga selanjutnya adalah Max Matte 7D, karpet mobil dari Oto Project yang benar-benar melindungi dan secara menyeluruh dari lantai mobil kalian nih sahabat Oto. Ini kita lihat di bagian bagasinya terpasang, tapi Max Matte 7D ini juga terpasang dari row depan, dari driver, passenger, row kedua, row ketiga, dan sampai ke bagasi ini. Jadi benar-benar menyeluruh sampai ke bawah-bawah, tapi nggak ganggu pedal gas dan pedal rem sama sekali. Jadi benar-benar anti slip, aman, nggak geser, presisi banget. Karena udah benar-benar pas dipola secara manual, dipola benar-benar memperhatikan ukuran mobil, jadi nggak akan lebih, nggak akan kurang, benar-benar pas di mobil kalian. Dan juga nggak geser. Kenapa nggak geser? Karena sudah ada velcro dan juga klip-klipnya yang terpasang di bagian bawah, jadi nggak akan geser. Yang pastinya ini aman banget untuk keselamatan kalian selama berkendara nih sahabat Oto. Nah, karpet Max Matte 7D ini nggak hanya meluruh aja, tetapi juga waterproof. Jadi kalau misalnya nih tumpahan makanan, tumpahan minuman, itu gampang banget untuk dibersihkan. Tinggal dilap, dan karena itu nggak akan rembes ke bagian bawah, jadi nggak akan berjamur. Dan juga Max Matte 7D ini nggak berbau. Jadi kalau misalnya pengap mobilnya, Max Matte 7D ini nggak berbau sama sekali nih sahabat Oto. Dan artinya ini juga aman untuk kesehatan kalian. Max Matte 7D selain keren, selain tampilannya juga stylish, dan ini bisa kalian pilih di antara dua pola, ada diamond dan juga ada solitaire seperti yang terpasang di mobil Veloz-nya Oto Project ini. Untuk warna dari dua pola tadi kalian juga bisa pilih nih, ada warna black, terus ada warna beige, terus ada warna coffee brown yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing nih sahabat Oto. Dan ini benar-benar keren banget, yang pastinya juga akan membuat tampilan interior mobil kalian semakin keren. Selain itu, ini juga benar-benar nggak ada celah untuk kotoran masuk mengotori mobil kalian. Dan juga nih, Max Matte 7D ini juga punya coil mat nih sebagai perlindungan ekstra. Kalau misalnya nih sahabat Oto dari luar, terus alas kakinya kotor, nah Max Matte 7D tadi juga bisa langsung dibersihkan dengan cara membuka coilnya, terus dibersihkan keluar dan juga bisa langsung dipasang lagi nih sahabat Oto. Jadi benar-benar mudah, benar-benar menyeluruh, dan juga ini keren banget untuk interior mobil kalian. Benar-benar melindungi lantai mobil kalian, nggak ada celah untuk kotoran masuk ke mobil kalian nih sahabat Oto. Selanjutnya nih, kalian juga harus pasang, di antara panel-panel tadi juga kalian harus pasang karpet Max Matte 7D dari Oto Project. Nah itu tadi dia aksesoris-aksesoris dari Oto Project yang sudah terpasang di interior mobil Veloz ini, dari panel-panelnya sampai ke karpet Max Matte 7D. Kalian udah bisa lihat tadi di sahabat Oto, panel-panelnya bikin tampilan interior mobil Veloz ini jadi lebih keren, gak membosankan sama sekali, gak monoton, karena desain-desain dari aksesoris Oto Project ini juga udah benar-benar keren banget. Dan kita juga punya pilihan dari warna yang untuk panelnya ada wooden, piano black dan juga karbon yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Begitu juga dengan karpetnya, ada black, beige dan juga coffee brown yang bisa kalian sesuaikan juga. Terus ada motif solitaire dan juga diamond nih sahabat Oto. Nah, aksesoris tadi bisa kalian pasang dari seluruh toko variasi di seluruh Indonesia, tapi pastikan barangnya adalah barang asli dari Oto Project. Selanjutnya nih, barang-barang ini nih bisa kalian pasang juga nih buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya ke Oto Project Garage di Ruko 9 Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Aksesoris-aksesoris tadi juga bisa langsung dibeli melalui e-commerce yang di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli-nya Oto Project. Teruntuk sahabat Oto nih yang gak pengen ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya mengenai dunia otomotif ataupun aksesoris-aksesoris dari Oto Project ataupun konten-konten menarik dari Oto Project-nya, bisa langsung follow akun media sosial Oto Project yang di Instagram dan juga TikTok-nya Oto Project. Follow jangan lupa. Terus pastinya like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project juga, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah, yang pastinya Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!